jam 9 ya kawan-kawan. Berarti waktu Indonesia Barat jam 8 ya. Nah, itu Bang Umar biasanya. Biasanya dia itu kalau libur seperti ini, dia itu bela-belain tidur, nanti bangunnya jam 11. Tapi ini jam 8 tadi dia udah bangun karena mau pergi ke Husband, where we going, love? Can you tell kawan-kawan where we going? Just have breakfast with some of the car people. Sarapan dengan breakfast with car people. Oh, coffee. Tuh. Dengan gengnya Porsche Club. Iya. Nah, itu dia, aku kemarin ada cerita di Instagram kan. Kemarin dulu warna daunnya itu hijau kan kawan, sekarang merah. Ih, keren ya. Nah, hijau waktu aku mau pergi kerja itu 2 minggu yang lalu, daunnya itu udah berguguran sebagian, tapi bukan mencoklat ya, gugur aja gitu. Jadi nanti kalau sempat aku fotoin ya, nggak janji ya, kalau sempat bilang nanti rupanya nggak dikerjain. Nah, itu ada itu juga tuh kata Abang Umar kayak ada sirkus ya. Ntar kalau apa kita cek, semua mau dicek, mau didatangi. Tapi kalau libur kadang waktu tidur itu kerasa kurang kan kawan. Jadi ini nanti kita cek suhu ya, berapa yang pasti dingin. Kak Ican tuh pakai kos kaki, pakai ini kayaknya salah sepatu deh, harusnya pakai boots. Kadang-kadang ada suara mbak Google ya, jadi dimaklumin aja ya kawan-kawan. Tuh, ih, cantik banget, merah semua. Circus? Can we go in there, Asban? I don't know where they're running. You can check on into that, Asban. Yeah, circus. Turn right on Hill Street, then take the first left. Maybe a bus picks them up, perhaps. No, I'm not sure.
left at the traffic light. Ya, Bu, orang sini suka bilang ulis. Wet and cold. Wet and cold. Okay. Hujannya tiba-tiba berhenti. Coffee. Coffee. Okay, untuk coffee. Demi secangkir kopi sejauh ini ya. Bohong dia kopi. Dia mau ketemu kawan-kawannya. Aduh. Are you happy, handsome? Okay, it's cold. Cold. Okay, let's go. I follow you. Let's go over there. Ini sebenarnya tempatnya udah pernah aku posting di Instagram ya. Tempatnya recommended, aku nggak tahu ya. Banyak orang kemari kalau pagi. Ini kali kedua kita kesini tuh, namanya Tin Smith. Kita pergi dulu ke dalam ya. Kita ikutin aku keluar ya. Sekulas.
Puppy dog. Where's the puppy dog? Oh, you got inside there. Whoa. Gak ada orang lagi kan kawan, itu ada satu terus udah deh. Harusnya jam 9 sih, cuman Abang Umar kayaknya telat. Atau kata Abang Umar karena apa, karena cantik. Cantik ya. Tuh enggak sih? Tuh. Tuh. Kata Abang Umar karena hujan. Jadi ya gitu deh, enggak ada. Tapi itu ada kok satu tuh. Tuh mereka di situ tuh. Porsche. Jadi mereka itu biasanya kan kawan tiap tunggu ya, kita masuk dulu. Husband, wait a moment, you give a comment to Kengkawan, okay? Comment, yeah. Yes, so normally every Saturday or once every 2 weeks or every week? Most Saturdays, I think a few of them come here to meet. Today the weather is really bad, so maybe not many people. It's cold. Cold, right? Cold. Orang Australia aja bilang dingin, apalagi Ike. Ike tangannya sudah seperti ini. Jadi okay. Kengkawan, okay husband, we going now? Your belt husband? Yeah. Yes. Jadi biasanya kengkawan, tiap Sabtu kata Abang Umar, tiap Sabtu itu ada di sini, cuman kita jarang. Ini baru kali kedua. Sebelumnya ada sih kemari ya. Ntar aku tunjukin videonya. Tuh ada gerombolan burung tuh, nggak kelihatan ya? Ih nyebelin. Jadi banyak iklan ya, Kak Yucan biasa. Jadi tiap Sabtu itu ada. Cuman kita kan kerja 2 minggu, seminggu libur. Sabtu itu kadang aku pergi ke klub jahit. Jadi kalau aku jahit, ya Abang Umar kayaknya malas sendiri ya pergi ya. Karena walaupun bininya cerewet, dia senang kalau ada si cerewet ikut ya kan. Jadi ya gitu deh. Ini udah mulai cerah. So where are we going now? Oh, I'll just go back to the shopping center. Spotlight. Yeah. Maybe get some fuel, go to the toilet. And then, yes. Spotlight itu tempat kayak belanjanya. Tahu kan yang kemarin kan? Aku udah ada buat video belum ya? Spotlight itu kayak surganya tuh untuk hobi Kak Yucen tuh. Jadi kita mau ke situ dulu karena aku ada beli apa tuh namanya headband. Apa sih? Aku kan pakai songkok tuh kalau kerja, jadi songkoknya itu kadang belinya waktu itu di Indonesia. Jadi mau beli di sini lagi nggak ada. Kemarin pas nemenin Abang Umar ke rumah sakit, aku ketemu tuh. Cuman harganya ya tau lah ya, Kak Yucan namanya baru di sini, jadi suka ngerupiahin hal, kayaknya nggak make sense. Kalau nggak salah ya, dia hampir $26, hampir 260.000 untuk yang bindo-bindo itu loh. Jadi aku mau cari kain untuk itu. Nanti kita buatin videonya ya. Buatin gak ya kengkawan, kasih komen dong. Kalau bilang dibuatin, aku buatin deh video buat headband. Sebenarnya sih mudah aja, cuman ntar aku tunjukin ya kalau ketemu ya. Ininya ya Rid, pajang fotonya di sini. Jadi udah segitu aja kengkawan cerita hari ini. Ke spotlightnya kayaknya gak di videoin karena bentar aja ya. Ntar lain waktu. Kayu Chan maunya itu videonya itu yang bagus gitu. Cuman kadang ya seperti ini nih, Kayu Chan gak pake tongsis, gak pake apapun, dipegang di tangan. Kadang